Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan jumpa lagi dan salam sukses selalu ya kawan-kawan dari channel kami 3P Banua, yaitu tepatnya di Kalimantan Selatan di Martapura ya. Nah, kali ini ya kawan-kawan, kami ingin membuat vlog tentang penyeleksian dan sekalian pengiriman bibit indukan kami ke luar provinsi ya. Nah, jadi baiklah kawan-kawan, bagi kawan-kawanku yang senang dengan video kami ini dan bisa menjadikan aspirasi bagi kalian untuk berbudidaya, insya Allah akan sukses ya kawan-kawan ya. Nah, kali ini kami ingin penyeleksian dan juga ingin memilih indukan-indukan yang berkelas nantinya ya, bibit ini yang mana kami grade A, grade B, dan super premium, dan premiumnya ya akan kami pilah-pilah ya kawan-kawan ya. Nah, jadi baiklah kawan-kawan, bagi kawan-kawanku yang senang menonton video kami ini dan menonton sampai habis, kami ucapkan terima kasih banyak dan dukung terus channel kami ya. Dengan cara apa? Dengan cara mensubscribe, like, komen, dan di-share agar channel kami ini bisa berkembang dan berkembang terus tentang seputar budidaya ikan-ikan lokal ya. Nah baiklah kawan-kawan, bagi kawan-kawanku juga yang baru bergabung dan senang dengan video kami ini, kami ucapkan terima kasih banyak ya kawan-kawan yang sudah menonton video kami ini sampai habis. Nah, kali ini seperti ini ya kawan-kawan, ini ada 2, 4, 6, 8, 10, ada 14 ya tempat yang satu kolam yang kami seleksi dan kami akan kirim ya kawan-kawan ya. Nah ini kawan-kawan, kami penyeleksinya secara manual ya, secara manual agar betul-betul kita dapat menyeleksi yang mana itu super premium atau yang premium. Nah, jadi permintaan kawan-kawan kita yang ada di luar provinsi ya, itu mintanya 46 sama 57 ya, sekitar 10.000 ya kawan-kawan ya. Nah, jadi ini kita seleksi, mungkin dapat 1.000 sampai 2.000 yang super atau yang premium ya, premium super atau yang premium biasa. Nah, itu akan kita jadikan indukan nantinya ya kawan-kawan ya. Nah jadi kawan-kawan, budidaya kami ini termasuk sangat sederhana ya. Karena apa? Karena cara pemeliharaan kami dan cara penyeleksian kami itu kebanyakan secara manual, tidak pakai alat macam-macam. Nah, karena inilah yang menurut pengalaman kami termasuk sangat efektif ya, karena dengan cara seperti ini kita memberikan peluang-peluang bahwa ikan itu nanti betul-betul sehat. Dan sekalian juga kenapa kami sebagai secara manual ini, supaya ikan itu kita lihat kalau ada yang kena penyakit aeromonas ataupun ada semacam penyakit-penyakit lain, nah itu langsung kita pisahkan ya, langsung kita karantina. Nah jadi walaupun cara seperti ini agak lambat, akan tetapi cara ini yang paling bagus menurut kami, pengalaman kami ya kawan-kawan ya. Nah, karena kita walaupun agak waktu panjang, tapi penting kita aman, segala sesuatunya itu aman. Dan nanti kalau pengiriman juga ke tempat kawan kita yang ada di luar provinsi, itu mereka puas ya dengan hasil yang betul-betul ikannya ini betul-betul segar dan sehat sampai ke tempat tujuan ya kawan-kawan ya. Nah ini ada berapa lagi ya, mungkin nanti penyeleksian ini sampai sore ya. Nah setelah ini nanti kita tampung di kelambu atau di jaring ya, atau di paranet. Nah, kita karantina 2 hari. Nah, setelah itu baru kita adakan pengiriman sampai betul-betul ikan itu betul-betul sehat, tidak ada kendala sedikit pun ya kawan-kawan ya. Nah, jadi pembeli puas, kita pun merasa puas, artinya pembeli hasilnya sangat memuaskan hatinya, kita pun puas juga ya dengan dapat pundi-pundi rupiah ya kawan-kawan ya. Nah
Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kolam kita ini kolam terpal ya. Ini dari menebar bibit atau larva sudah hampir 1,5 bulan sudah bervariasi ya kawan-kawannya, besar kecilnya. Makanya harus kita pisah agar yang sekecil tidak kalah makan dan lambat nanti pertumbuhannya. Makanya seperti ini ya. Jadi cara budidaya ikan apapun, terutama ikan-ikan lokal atau ikan-ikan air tawar ya, itu kita harus telaten, maupun dari pemeliharannya, mengasih pakannya, perawatannya atau penyeleksiannya ya, memang harus ekstra telaten agar hasilnya bagi kita puas, bagi pembeli juga puas ya kawan-kawan ya. Nah ya, sudah. Nah, ini mungkin sudah ukuran 68 ya, 68. Jadi yang super atau yang premium supernya atau yang premiumnya ya, ini sudah masuk kategori 68, 810, dan bahkan kami cek tadi ya, itu ada masuk 10-12 ya, besar. Nah, seperti ini nih. Nih, nah ini. Nah, ini besar ya. Nah, badannya pada bulat-bulat semua ya kawan-kawan ya. Nah ya. Ini yang nanti bakalan jadi indukan yang super ya kawan-kawan ya. Dan juga bagi kawan-kawanku dimanapun kalian berada, kalau ingin memesan bibit, kami siap ya, ready terus. Karena stok bibit kami ini jumlah berskala besar ya kawan-kawan ya, tidak main-main kami pembibitannya. Jadi bagi kawan-kawanku yang menonton video kami ini, kami siap ya, dan kami ready terus bibit ikan betok berbagai macam ukuran, dari ukuran 46, dari 53 ya, 53, 46, 46 ya, 57 sama 68 sama 10. 10-12 ya kawan-kawan ya, tapi 10-12 itu kebanyakan kami simpan untuk bibit kami, karena itu termasuk super premiumnya ya kawan-kawan ya. Nah, jadi insya Allah dapat 100 atau sampai 1000 pun kami sangat bersyukur ya, karena itu luar biasa. Nanti 10 bulan kemudian akan jadi indukan, masya Allah, berapa lagi nanti kita bibitnya. Nah, itu yang kita persiapkan di kemudian hari ya kawan-kawan ya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya. Walaupun agak lambat manual, tapi tetap kualitas yang kita jaga ya kawan-kawan ya. Nah, baiklah kawan-kawan, sebelum kami mengakhiri video singkat kami ini, kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung dan menonton channel video kami ini sampai habis. Dan jangan lupa ya, aktifkan terus tombol lonceng notifikasinya agar video-video kami atau vlog-vlog video kami akan datang tidak ketinggalan ya kawan-kawan ya. Dan salam sukses selalu ya dari kami, budidaya di Kalimantan Selatan. Dan salam berjumpa lagi dan salam bertemu lagi dengan channel-channel video kami yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.